Halo sobat, bertemu kembali dengan saya Wahyu Setiawan 27. Kali ini saya kedatangan tamu dari Kalimantan ini, Jolly Airbrush. Dan ini di belakang saya ada Ainul Yakin. Kali ini dia datang jauh-jauh dari Kalimantan, cuman saya suruh chat dalam saya ini. Mau diapain sih kan? Salah. Cepatnya penting bagus ya. Oke. Kamu kan anaknya sudah tua, jadi nggak usah marah-marah. Kita sudah tidak habis ya. Iya. Kamu bawa air berat kan? Orang yang main berat gue dari kan gue sana bucu lu sampai jam berapa seneng? Aku payune. Oh, aku payune kan? Oh iya, iya. Coba ya. Kok gimana mau ya? Iki aku rada belen kan. Gak mendem tuh tadi? Orang, gak mendem. Aku gak jangan depan kan? Aku di paling anaknya Wafi. Oh iya. Oh iya, gak jangan lupa. Oke. Apa aku? Gede, gue taro-taro. Gue ini, aku kamu lu? Sebenernya aku makan di Inggi ya. Oh iya, oke. Belakin mantap kan ya? Ini lumayan api kok. Sedikit tok lagi. Nek jago kok kita ada. Oh, warnanya api. Gimana ya dengan ini? Penasaran kan? Ini kok dia sampai di sini dia pegang lho baru menaik. Itu detail ya? Jago kok. Dari kita dari yuk. Jalan mana ya? Ini wala popo pertama kita epoxy dulu, epoxy primer grey kodenya 768. Ini helmnya masih standar, belum pernah dicek, cuman kayaknya dari pabrikannya dulu warnanya seperti ini. Test aku mau ditarik-tarik nih sama Jolly Airbrush. Ini di primer grade dulu dari Sapporo. Sedikit-sedikit. Gak boleh masuk. So, kali ini si Ainul Yakin jadi kameramennya Jolly Airbrush. Ini di Fine Silver Sapporo. Ya inilah hasilnya setelah di Fine Silver. Nunggu kering dulu, habis ini naik ke Metallic Brown. Ini step selanjutnya yaitu disemprot dengan Metallic Brown. Sedikit-sedikit, jangan terlalu dekat, bahaya. Kemarin aku nyoba pakai dasaran primer grey langsung sih, cepat nutupnya. Wow.
gimana? Ini aja lah. Jadi ini warnanya tuh gimana ya? Ya hijau, ya ada kuningnya, ya kalau menurut Mas Ainul Yakin katanya warnanya elegan. Elegan. Warnanya apa? Belum sih, Gan. Cuma kalau dilihat dari tampilan ini layar pertama, itu warnanya suka ya. Warnanya itu mewah, elegan. Mewah katanya, mepet sawah. Apa ya iki rupane koyo ngene? Ana ijo-ijone, ana kuning-kuninge, kuning tai juga. Oh. Oke, step yang terakhir yaitu pemberian clear, super clear dari Sapporo. Kocok dulu, kemudian semprot tipis-tipis hingga rata. Pesuwun lho Kang, ilmu malah koyo ngene iki. Wapi iki. Lho iki lho, aku ketok mantul ning kono lho. Ana ijone, ana kuning-kuninge. Ya apa ngono? Elegan lah jarine Mas Ainul. Iki kira-kira diwene aku lah. Yo wis, jauh sampean opahe ngecat iki mau. Suwun lho ya. Oke guys, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sampai jumpa di video kolaborasi kita lagi next time. Sampai jumpa. Bye bye.